lu lihat tuh ya, jadi itu tas Viola digantungin di kursi belakang. Gue lagi bayar di kasir, dan abis itu pencurinya nih udah mulai celengak-celinguk nih di belakang nih. Nah, tuh tuh yang pakai baju abu-abu tuh. Nah, kan dia celengak-celinguk, ngeliat kiri, ngeliat kanan, ya kan? Dan abis itu, lihat, nah, gue sempet tuh, ada eye contact gitu sama si pencurinya. Hilang, udah. Tasnya Viola juga hilang di mbak sama dia. Dan udah. Itu tuh kenapa gue menyalahkan diri gue sendiri. Tapi udah gue maafkan kok. Sebagai suami dan juga ayah ya, tugas gue juga sebisa mungkin menjaga hati keluarga gue. Sampai di rumah, gue ngajak Viola dan juga anak-anak untuk kita bersama-sama mendoakan si pencopetnya. Semoga dia bertobat, semoga dia dikasih kerjaan yang lebih baik, sehingga gak perlu nyuri lagi. Gue, kita semua ampuni dia, dan jangan sampai ada rasa benci di hati kita. Dan kita memberikan dia berkat. That's it. Baca berita selengkapnya di www.hopes.id.